Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sarana bagi warga untuk merayakan kelahiran Nabi Agung pembawa pesan Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Jami Nurul Huda Kampung Babakan Desa Sukaharja Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh warga dan tamu undangan pada hari Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2022. Kegiatan maulid tahun ini diselenggarakan oleh pengurus Dewan Masjid Jami Nurul Huda, dengan dibarengi acara tradisi dan budaya yaitu potong rambut bayi, iring-iringan dongdang yang berisikan bongsang yang dihias dari berbagai bentuk. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini memang bukan merupakan sebuah kewajiban dalam ibadah, namun perayaan maulid merupakan bentuk kebahagiaan atas datangnya Sang Penolong, pembawa kabar gembira, dan peringatan Rasulullah Muhammad SAW yang pada Senin 12 Rabiul Awal telah lahir ke dunia. Harapan dari terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah media untuk menyatukan seluruh warga di lingkungan Masjid Jami Nurul Huda dengan iman dan kebahagiaan lahirnya sang panutan Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu, telah dilaksanakan Maulid Nabi di Masjid Jami Nurul Huda, yang mana bertempat di Kampung Babakan RW 02 dan RW 03. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kampung Babakan yang sudah merayakan peringatan Maulid pada tahun ini. Terima kasih. Untuk acara ini Pak melibatkan berapa unsur Pak? Misalnya dari kelurahan atau di mana ada yang hadir Pak? Yang kami tahu saat ini aparat yang dari ini alhamdulillah kita dapat ucapan dari PLT Bupati Kabupaten Bogor Pak Iwan, dan di sini memang kita khusus untuk Kampung Babakan, khususnya untuk RW 02 dan RW 03. Harapannya Pak ke depan Pak untuk acara PHBI Pak? Harapan ke depan tidak hanya untuk peringatan hari Maulid, tapi Isomira dan peringatan Islam lainnya, kita berharap antusias dan acara kita semakin baik agar
peringatan Hari Besar Islam di khususnya di Kampung Babakan menjadi lebih meriah dan lebih meningkatkan iman dan takwa seluruh kampung. Rizal Palapa TV mengabarkan.